Hello guys. Dah subscribe ke belum? Kalau belum, minta subscribe ya. Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat kembali di Abdul Ali Channel. Alright, okay, siapa yang baru datang, siapa yang baru singgah di channel ini, tolong saya untuk tekan subscribe di bawah, tekan warna merah tu, kotak warna merah. After that, tekan gambar loceng. Okay, untuk melanjutkan video anda yang seterusnya. Okay. InsyaAllah hari ini kita akan buat reaction berkenaan dengan Mimpi, okay, Klik, cover by Ami, Layla, Bunga dan Pasha. Alright. The cover lagu Mimpi, okay, Klik yang dipost oleh Warna Music Malaysia. Okay. Dia punya viewer dah seramai 103k. Right. Like dia dah 2.9k. Macam mana dia punya cover dah? Okay tak okay? Tapi yang shotnya dalam ni ada bunga bunga rap sekali, right? Okay, tak membuang masa kita, ayo kita mulakan. 1, 2 dan 3. Ayo. Warna Music Malaysia yang di post. Ami, Layla, Bunga dan Pasha, Mimpi. Ini siapa eh? Saya tak pernah kenal sangat lah semua ni. Kalau korang kenal, korang cakap lah. Macam realiti dulu kini berbeza, macam dalam fantasi aku tak dapat beza. Eh, rasanya menarik, biar kerja bawah terik, dulu kerja habis tarik, hasil untuk hujung tarik. Eh, aku semalam termimpi, she neon not sini, she plays in city love assertion. Bunga kalau rap kan dia macam dia sample aku lah, aku suka lah. Jadi aku jadi shark, shark macam jadi aku rocky with my clay, now you know we don't stop. Takkan pun kata gaya bunga dia macam yeah, relax man. Oh, what's up? Macam mimpi, money in the cloud, jangan lupa kata Umi, belajar elok-elok walau belok, dapat degree mili-mili. Yeah. Betul-betul macam mimpi. Honestly ya, aku rasa yang tudung warna merah ni macam kurang ah. Dia macam tah. Hey, apa ni? Wow. Tapi kini kerja hasa-hasa, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Hey, mata-mata mereka buta. Dia kalau yang music original kita dengar, kita macam dia push tau. Tapi yang cover dua orang ni dia macam santai relax. Kalau korang nampak tengok ah. Tak, aku rasa yang tudung warna merah ni macam dia kacau lah. So aku tak sedap, tapi aku just dengar macam pendengar biasa kan. Yang suara tudung warna merah tu dia macam kacau semua. Dia macam suara, sorry to say lah, kurang lah. Macam cara kerja lain, salam lain, macam-macam salam lain, kerja cara lain-lain, macam-macam kata aku faham. Benda yang kami buat back to back with my clique, posisi paling kuat. Jalanku like a musical, tak buat langkah untuk jadi terkenal. Tapi masa blow dan blow, dah set it go lah. Bercentang terkawal, under control lah. Terbang atas langit, pembawaan terkawal. Rendah diri bangkit, tak kira siapa awal. Realiti terbalik,
balik ya. Hidup aku bagai mimpi. Hidup aku bagai mimpi. Empat orang, dua orang aku tengok, tiga orang rap, satu cover just suara biasa. Banyak sudah kulihat, semuanya ku ingat. Okay, itu saja. Kau dengar dia punya cover ni semua, cover ni lah yang Amir, Laila, Bunga dan Pasha ni, Mimpi K-Click cover. Long cover ni okey lah, dia just santai, relax macam tu, something like that. Dia tak ada macam yang music original lah. Music original dia punch lah. Tak okey, nama pun cover kan. Okey lah, dia buat style dia orang sendiri. Tapi itulah yang Tudung Merah tu aku rasa macam semua okey lah, rap-rap Bunga yang apa ni, si yang lagi dua orang lelaki tu aku rasa semua okey lah, fully semua okey lah. Cuma yang Tudung Merah tu aku rasa macam dia mengganggu sedikit lah. Aku rasa lah. Aku tak tahu korang macam mana. Kalau korang sependapat dengan aku ataupun tak sependapat dengan aku, komen bawah macam mana. Okay. Tapi honestly itulah, aku rasa macam sedar dia rap. Lepas tu campur yang Tudung Merah lah. Macam okay macam tu. Macam tu lah, something like that. Tapi aku memang suka Bunga rap. Ada seorang rapper perempuan, dia rap secara sempoi, santai. Kau tengok dia punya gaya pun macam Ayu macam tu je kan. Very nice lah. Okay, aku rasa setakat tu sahaja reaction pada hari ni. InsyaAllah kita akan jumpa pada reaction yang akan datang. Okay. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.